Everyone knows we about it. Okay, assalamualaikum guys. Back to my channel, Office Channel. So, hari ni aku buat video tentang Pikachu . Aku akan bagi tips cara nak Pikachu ni nak terbahu. Okay, cara senang ni. Yang first, cara nak Pikachu naik atas bahu, ya cara ni lah. Jalan sebanyak 10 km. Jalan sebanyak 10 km, dia akan naik atas bahu lah. Nak terbahu macam ni, macam ni lah. Ni ikon kecil aku ni. Kalau aku jangan main. So ni ikon aku, mana tu. Okay, buka je . Ni ikon besar aku. Lek sikit pula. Aduh. Okay, aku dah masuk dah pun account aku. So macam ni saya dia. Nah, ni Pikachu dah ada atas bahu. Sebab dia jauh jalan sebanyak 10 km. Dah lebih 10 km, nak 30 km dah pun . So mana ha. Dia pula phone aku ni. Nampak tak? Caranya mudah. Kebikan dia main agak . Kalau lebih 10 km. Dah 10 km dia nak terbahu macam gini lah. Dia nak terbahu ni. Easy. So easy. Emak ada Pokemon je. Tangkap Pokemon lah. Regulator. Oh, Pokeball tu sebelah lah. Pokeball ni. Oh, terdapat orang lelaki . Orang lelaki lah ni. Jadi EV lah . Tak apa suka EV. Alamak. Aku dulu lah suka buat video Mobile Legends ni. So, kali ni buat game Pokemon lah pula . Aku tengok Pokemon pun dah start naik balik lah. So ni aku record Pokemon pula . Sebab kadang ada yang minta kat aku cara dia macam mana Pikachu boleh naik atas bahu. Macam kawan aku tanya aku . Seko ni. Okay, korang boleh try lah cara nak cara macam ni. Jalan sebanyak 10 km. Apa cepat . Semalam ni, semalam 14, hari 17. Apa cepat gila . Aku tunggu agrik ni. Agrik apa ni rasanya? Apa? Tak banyak. Kabel sikit. Kabel. Aduh. Don't forget subscribe and follow my Instagram.